subscribe channel Pinai Papa. Papa. Sabro. Papo. Channel. Pinai. Senyumnya mana? Giginya? Giginya mana? Ah, enggak ada gigi. Dadah. Hari ini tanggal 18 November 2024, melanjutkan yang hari Sabtu kemarin. Kita menebangi pohon-pohon yang ada di kanal as, di jalan as ini. Hari ini kita sudah menebang pohonnya, yang itu kita kemarin sudah tebang. Banyaklah kita menebangnya. Inilah kegiatan kita di pagi hari Senin. Lihat daun-daun kayu pelah ini sudah turun semua. Oke, lanjut. Ayo guys, kenapa ditebang? Karena posisinya ini daun sawit yang ada di belakangan ini. Ya, lanjut guys, kacang-kacangannya di sini guys, super hati-hati. Dan untuk kanal ini bisa mancing guys, banyak ikannya, banyak. Untuk info, kemungkinan sebanyak lagi nanti sisanya yang akan kita tebang. Ini tempat peristirahatan kita guys.
loh. Masuk TV, masuk TV. TV, TV YouTube. Au. Yeah. Awake sabar bae. Belum mulai waktu e kan nih. Sini kita lagi istirahat. Kita lagi istirahat di bawah pohon sawit. Kok kecil. Nanti kita lagi istirahat. Kita lanjut lagi sekitar sejam lagi lah. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa kalian juga channel ini tidak akan berkembang. Dan beribu-ribu terima kasih yang telah menonton, subscribe channel ini, dan terus tonton video ini. Walaupun kurang bermanfaat bagi kalian, tapi saya siap menghibur selama channel ini masih aktif. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dilancarkan sama dan di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya guys, inilah bentuk kera yang ada di hutan rimba yang ada di sawit. Nah, itu kera betinanya itu. Inilah guys, bentuk kera yang ada di hutan sawit ya. Kita lanjut lagi. Ini sudah lumayan banyak. Dan yang terakhir kita potong batang plainya. Alhamdulillah hari ini lumayan banyak dapatnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon sudah kita tebang dan kemarin sudah 4 jadi 10. Ya begitulah, karena pakaian manual jadi belum terlalu cepat. Ini lumayan lah, lumayan cepat untuk proses penebangan pohon. Dan kita akan sterilisasikan sampai ke ujung untuk batas divisi 4. Ya guys, kita selesai ngerjaannya dan ini kita lagi berteduh karena posisinya lagi hujan di sini. Dan terus saksikan channel Sabri Channel karena sesuatu yang indah akan terlihat jika kita mau berproses. Nah itu teman kita lagi bobo itu. Ya, teman kita lagi tidur itu, capean dia. Ini kondisi longhouse yang ada di TGBS. Nah ini IT, ini namanya IT, kalau di tempat kami IT ini. Nah IT ini lagi mandi hujan. Ini
hujan guys. Nah, hujan.